Assalamualaikum. Selamat datang di channel Hasan Alatas. Kita akan membahas manfaat puasa dan kenapa kita harus puasa. Selama beberapa saat, hanya sebentar saja, sekedar informasi tentang puasa. Puasa bisa menurunkan kadar gula darah, kolesterol, dan mengendalikan tekanan darah. Sangat dianjurkan bagi perawatan yang menderita penyakit diabetes, kolesterol tinggi, kegemukan, dan darah tinggi. Dalam hal ini, puasa adalah dokter yang paling murah. Sedang di antara manfaat puasa ditinjau dari segi kesehatan adalah membersihkan usus-usus, memperbaiki kerja pencernaan, membersihkan tubuh dari sisa dan endapan makanan, mengurangi kegemukan dan kelebihan lemak di perut. Baik, sebagai penutup, yang terakhir adalah termasuk manfaat puasa adalah mematahkan nafsu karena berlebihan, baik dalam makan maupun minum, serta menggauli istri bisa mendorong nafsu berbuat kejahatan, enggan mensyukuri nikmat, serta mengakibatkan kelengahan. Baik, itulah sedikit manfaat dari puasa. Semoga kita semua diberi rezeki kesehatan untuk bisa berpuasa dan kelak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat Allah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.